Inilah pernyataan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 100 sebagai bentuk keridhaan kepada mereka, orang yang berhijrah dan orang yang mau menampung. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, kekal abadi. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi menang di dunia ini belum akhir segalanya. Kemenangan yang besar adalah masuk dalam surga Allah. Apapun profesi kita, capaian kita itu baru capaian duniawi, belum maksimal. Jadi dengan inilah Rasulullah SAW berjuang. Ada Abdurrahman bin Auf yang siap menyiapkan hartanya, ada Uthman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zaid bin Thabit, seorang muda, anak muda yang cerdas. Beliau siapkan kader-kadernya sehingga wafatnya Rasulullah SAW tidak membuat goncang Madinah. Memang tidak tergantikan, tapi akan selalu ada orang yang siap mengganti. Itu yang paling penting dalam perjuangan. Tidak perlu harus sama, karena masing-masing itu punya kelebihan.